Sejumlah kepala daerah dan jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung melaksanakan penanaman pohon endemik lokal di kawasan Gedung Budaya Soreang Kabupaten Bandung. Penanaman pohon DS yang diantaranya berjenis pohon ganitri dan hantap merupakan rangkaian dari kegiatan Kick-off City Sanitation Summit ke-21 tahun 2023 yang akan dilaksanakan di Kabupaten Bandung pada 21 hingga 23 Juni. Hadir pada pagi hari ini, hadirin. Kabupaten Bandung menjadi tuan rumah penyelenggaraan City Sanitation Summit pada tahun 2023 kali ini. Adapun City Sanitation Summit 21 di Kabupaten Bandung akan berlangsung pada tanggal 21 Mei hingga 21 Juni 2023. Selain itu juga pemerintah kabupaten serta jajaran melaksanakan penanaman pohon di belakang gedung Sabilulungan serta melepaskan benih ikan. Hal tersebut dilakukan dalam rangka Kick-off City Summit Sanitation. Selain melakukan acara Kick-off City Sanitation Summit 21, Bupati Bandung melakukan penanaman pohon di acara tersebut. Perlu diketahui, pemerintah Kabupaten Bandung juga telah mengeluarkan instruksi Bupati Bandung nomor 2 tahun 2023 tentang gerakan peduli dan pemeliharaan pohon. Di dalam instruksi tersebut, pelajar di Kabupaten Bandung wajib menanam pohon. Gerakan penanaman pohon endemik lokal jenis ganitri dan hantap ini merupakan upaya membangun lingkungan, membangun peradaban, dan membangun kesejahteraan. Selain pelajar, calon pengantin yang hendak menikah di Kabupaten Bandung juga wajib memberikan 2 bibit pohon kepada Kantor Urusan Agama atau KUA. Tentang instruksi gerakan menanam pohon bagi anak-anak ya, anak-anak sekolah itu diwajibkan untuk 2 pohon. Teknisnya nanti dengan dinas LH bahwa minimal kita akan kasih polybag ya kepada warga apa kepada siswa-siswi di Kabupaten Bandung karena jumlahnya hampir 500 ribuan. 500 ribu kali 2 pohon berarti hampir 1 juta pohon di komunitas pendidik saja. Nah, mudah-mudahan mengenai menanamnya bisa di depan halaman sekolahnya atau di depan rumahnya masing-masing dan atau lokasi yang tentunya menjadikan salah satu prioritas dalam rangka rehabilitasi dari lahan-lahan yang kritis. Kita kerjasama dengan semua komunitas lingkungan yang dikomandai oleh Ayang Mamet yang tentunya ada 560 yang peduli lingkungan dan insya Allah kita tugaskan mohon bantuan dan diperbantukan untuk bisa mengambil daripada tadi gerakan-gerakan pohon dari beberapa item dan mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan dan sudah dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Seluruh kepala daerah yang hadir dalam kick-off ini melakukan penandatanganan komitmen bersama stakeholder industri pariwisata dalam mendukung program sanitasi layak bersih dan sehat di Kabupaten Bandung. Jenis tanaman itu bisa ditanam di seluruh wilayah di Kabupaten Bandung sesuai dengan surat instruksi yang sudah dikeluarkan terkait dengan upaya penanaman pohon tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Berkayu bulat dengan percabangan simpodial.